Gubernur Kepiah M. Sani Jumat kemarin bersama rombongan menggelar sidak ke pasar, meninjau harga barang kebutuhan masyarakat sebelum adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. Saat ini bahan kebutuhan masyarakat masih relatif normal, belum ada kenaikan signifikan. Dalam sidak ini hanya sejumlah penjual tahu dan tempe yang mengeluh karena kenaikan harga kedelai dari Rp360.000 menjadi Rp400.000 per guninya. Sementara itu cabai rawit naik Rp2.000, bawang merah dari Pulau Jawa naik Rp3.000, ayam naik Rp1.000 per kilogram, daging sapi naik Rp1.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah masih di harga normal. Pasca kenaikan harga BBM nanti, pemerintah Provinsi Kepri melalui Desperindak berjanji akan selalu meninjau harga bahan-bahan pangan di pasar. Hajit Setiaji, Skandar Galo dari Tanjung Pinang mengabarkan.